Buat kalian, karena udah banyak banget yang neror aku di setiap video aku, kayaknya pasti ada yang komen kayak gini, "Kak, bikin tutorial hijab pasmina dong, bikin tutorial hijab dong." Akhirnya aku bikinin videonya buat kalian. Kalau kalian lihat baju sama kerudung aku sama kayak di video sebelumnya, ya karena aku langsung record 2 video sekaligus hari ini. Produktif sekali, bukan? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, ini kerudung aku bahannya tuh diamond. Pasmina aku ini diamond. Kalian pasti tahu lah yang diamond itu loh. Bahannya tuh nggak lembut sih pasminanya. Kalau kalian mau beli pasmina yang sama kayak aku juga, nanti aku bakal taruh link di description. Oke, tanpa banyak bacot langsung ke style yang pertama. Oke, kita mulai dulu dari yang paling gampang. Kalian tinggal atur dulu pasminanya sama panjang kayak gini. Terus langsung dibentuk aja kayak gini, kayak pakai kerudung biasa. Aku biasanya pakai peniti, tapi kalau misalkan kalian biasa pakai jarum pentul ya silahkan. Nah, kalau udah langsung aja kalian ambil, terserah mau bagian kiri apa kanan. Terus kalian tinggal giniin, bawa ke belakang gitu. Dan sudah jadi, sangat simpel sekali ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen ini gerak-gerak, kalian bisa pentulin di sini pakai jarum pentul gitu. Tapi kalau aku sih nggak, biasanya kayak gini aja. Nah, next style kedua, gampang, masih kayak gini juga. Kalian tinggal ambil bagian yang ini. Yang ini biarin aja, ambil bagian yang ini. Terus kalian puterin aja kayak gini. Gampang kan? Jadinya kayak gini. Next style ketiga, ini masih gampang-gampang juga. Kalian tinggal atur lagi pasminanya. Aturnya satu pendek satu panjang. Terserah mau bagian mana yang pendek, mau bagian mana yang panjang. Aku sih di sini bagian kanannya pendek, bagian kiri panjang. Jangan pendek-pendek banget ya. Terus tinggal di pritiin atau dipentulin, terserah. Nah, kalau udah jadinya kayak gini ya. Ini pendek, ini panjang. Dan kalian bawa bagian panjangnya nih, kayak gini ya. Nih. Bawa ke atas sini. Kalian ke belakangin aja. Terus dibawa ke sebelah kiri. Langsung diatur, terserah kalian mau atur gimana, pokoknya harus kayak gini bentuknya. Tunggu dirapihin. Nah, terus di bagian sininya dipentulin. Taraaa! Nah, jadinya kayak gini. Kalau aku biasanya bagian sebelah sini itu aku taruh ke belakang aja. Ini benar-benar daily pasmina aku kayak gini bentukannya. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa ini kayak polos banget, aku juga biasanya tambahin jepit rambut gini. Kayak gini, terserah kalian sih mau nambahinnya gimana. Tinggal dijepit-jepitin aja, seperti biasa. Tadaaa! Lebih lucu gak sih? Atau kalau misalkan kalian gak mau pakai jepit gini, kalian bisa ganti jepitnya, kayak jepit lidi gini. Terus langsung diselipin aja di sini. Ya, hujan. Ya,
kayak gini. Ya terserah kalian sih, atau boleh di sebelah sini juga, gak apa-apa. Tinggal dihias-hias aja gitulah. Tapi pasminanya masih sama modelannya kayak gini. Oke, next style keempat. Kalian tinggal atur pasminanya, satu pendek, satu panjang, sama. Masih pendek dan panjang kayak tadi. Tapi bagian pendeknya jangan terlalu pendek ya. Langsung di penitiin. Terus kalau udah nih, ini bagian pendeknya, ini bagian yang panjang. Kalian tinggal bawa aja bagian yang panjang ini, dirapihin kayak gini, dan dibawa ke sebelah kiri. Tadaa, udah jadi. Kalau kalian nggak mau terlalu polos, kalian bisa tambahin topi. Terserah sih, terserah kalian aja gitu. Next style kelima, ini juga masih sama pasminanya, satu pendek dan satu panjang. Terus kalian ambil bagian pendek ini, kayak gini ngambilnya. Tuh. Kalian bawa ke sebelah sini. Kalian bisa tahan aja pakai jari. Terus lanjut ambil yang bagian kirinya, yang bagian panjangnya. Dibawa ke sini juga sama. Terus tinggal dipentulin. Tadah, udah jadi kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip yang tadi juga ya, tapi dia nggak terlalu panjang gitu kesininya. Yang panjang malah di belakangnya. Next style kelima, masih sama. Yang satunya agak pendek dan satunya panjang. Kalian tinggal atur aja. Terus ambil dari sini, dari bagian dalamnya. Dan kalian penitiin kayak gini. Jadinya tuh kayak gini. Langsung dipenitiin saja. Nah, kayak gini. Terus bagian yang panjangnya kalian ambil, terus langsung diputerin aja. Terserah kalian mau ditaruh ke belakang aja atau boleh ditarik ke depan sini. Kayaknya kalau style kayak gini bagusan kalau yang pipinya tirus ya. Kalau pipinya gak berisi gitu, kelihatan banget pipinya tumpeh-tumpeh gitu kan. Next style keenam, ini style terakhir. Kalian atur pasminanya, satu pendek dan satu panjang. Nih, ambil bagian yang pendek ini, bagian sudut sini ya. Nih, ambil, pendekin lagi, terus ambil bagian sini, bagian sudut yang pendek nih. Kalian putar, bawa ke sini. Terus dipentulin. Biar nggak lepas gitu kan. Pentulinnya di dalam.
Terus kalau kalian mau pentulin lagi di luarnya juga boleh, kayak buat nahannya gitu kan. Atau nggak dipentulin juga nggak apa-apa. Nah jadinya kayak gini, terus bagian ini yang pendek ini kalian tinggal ke belakangin kayak gini. Udah belum? Kalau udah, terus bagian panjangnya kalian ambil bagian sini nih, di sisi yang dalamnya ini. Bagian panjangnya kalian tinggal kesiniin. Jadinya kayak gini. Ini boleh kalian biarin doang, atau kalau kalian mau pentulin juga boleh. Nah ini aku pentulin di sebelah sininya. Karena jadinya kayak gini. Oke guys, jadi itu dia beberapa tutorial hijab pasmina yang biasanya aku pakai, terus yang aku tahu juga sih, karena aku juga nggak tahu banyak gimana tutorial hijab pasmina. Jadi ya yang aku tahu aja aku kasih tahu ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu gimana caranya pakai pasmina yang kayak dililit-lilit, pokoknya berbagai macam bentuk gitu. Bye bye.